أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الأعزاء والكرام رحمكم الله حاضرين والحاضرات جماعة صلاة الصبح مسجد استقامة sesuai dengan nama tempatnya mudah-mudahan kita konsisten istiqomah ya. Ya. Dalam berbuat kebaikan ya. Dalam beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah innal ladzina qalu rabbuna allahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya bagi kita yang sudah mengatakan qalu rabbuna Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah Rabb kita semua, kemudian istiqamah fastaqim, beristiqamahlah. Maka bagi kita yang memiliki karakter konsisten atau istiqomah, la khaufun wa la hum yahzanun, tidak takut dan tidak bersedih hati ya. Tidak takut ya. Akan ya. Getirnya kehidupan di dunia semisal itu, dan tidak pernah memiliki rasa khawatir terhadap kekurangan dan kesedihan yang dialami ya, karena istiqomah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para hujaj, para asatidz yang sama-sama Allah muliakan. Tentunya bersyukur adalah kunci pertama untuk bisa memberikan rasa ketenangan pada jiwa. Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari sehat badan, mata bisa memandang, telinga masih mampu mendengar, kaki dan tangan masih bisa digerakkan, sampai bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini masih kita pegang teguh. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda kita khatamil anbiya sayyidul mursalin habibana wa nabiyyana Muhammad pada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada akhirnya kita berharap kepada Allah biwasilah salawat itu Allah takdirkan biiznillah berkumpul kita kembali seperti ini, bertemu dengan si A, si B, bertemu dengan karib kita,
berkumpul dengan beliau bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya di Jannatul Ula, surga tertinggi, yakni Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Amin Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkinahi. Bisa? Siap, coba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkinahi. Bersalawat dalam rangka menegakkan sunnah, ya, karena hari ini orang sudah melupakan, ada banyak orang yang sudah melupakan sunnah, mulai melupakan yang sunnah, akhirnya yang wajib disepelekan, ya. Termasuk sholat sunnah juga demikian. Awalnya menyepelekan sholat sunnah, akhirnya sholat wajib jadi biasa saja. Ya, awalnya telat tidak bisa berjamaah awalnya, berleha-leha awalnya, pada akhirnya sudah biasa terlambat ke masjid. Padahal sudah jelas Allah memerintahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين. الله jaga salat-salat yang wajib dan salat-salat sunnah, jaga. Maka saya pernah mengatakan, ya, bisa jadi posisi sholat sunnah itu bisa lebih berat kalau memang kita cinta sunnah, ya. Yang gampang, yang ringan digampangin, ya, pada akhirnya dia meringankan dan menggampangin yang wajib. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilminahi salatan daimatan bidawami mulkinahi. Allah. Baik. Ya, sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Ya. Di tengah-tengah informasi, ya, yang membuat kita was-was, yang membuat kadar
ketakutan terhadap makhluk semakin membesar. Semoga jamaah Masjid Istiqomah Allah selalu sehatkan. Amin. Kalaupun hari ini teman kita, tetangga kita ada yang sedang, ya, Allah berikan sakit. Semoga hal itu bisa diambil hikmah bagi yang sedang mengalami sakit, pun demikian bagi kita yang sedang sehat walafiat, ya, dan tidak menjadikan kita kufur terhadap nikmat Allah, dan tidak menjadikan kita takut terhadap makhluk Allah. Jika pun itu sudah terkena musibah, ya, kita selalu tenang. Istiqomah kan tadi, tenang, jangan takut, ya. Tenang, jangan takut. Ayuhal a'izza wal kurramar rahimakumullah. Pagi hari ini, ya, saya membawa tema belajar dari karakter para nabi, khususnya Nabi Musa alaihi salam. Pastinya kita sudah mafhum, sudah faham bahwa kisah Nabi Musa adalah kisah rentetan perjuangan seorang nabi, mulai dari dia kecil, remaja, hingga dewasa. Maka sebagaimana kisah-kisah terdahulu, kita tahu bahwa selain kisah Nabi Musa, banyak kisah-kisah yang memberikan inspirasi terhadap kehidupan kita. Allah mengatakan ada lagi kisah yang sebaik-baiknya kisah, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebaik-baiknya kisah. Bagaimana Nabi Yusuf kecil, remaja, hingga tergoda oleh seorang perempuan, bahkan dia dipenjara, mampu menerjemahkan takbir mimpi sampai menjadi perdana menteri. Ini kita sudah mafhum. Pun demikian halnya yang hari ini kita akan sampaikan, yang akan kita share, yang akan kita sama-sama ketahui. Kisah Nabi Musa ini, beberapa penggal kisahnya sudah kita dengar, sudah kita ketahui. Pada pagi hari ini saya tidak akan membahas detail bagaimana proses ataupun kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Namun tentunya yang perlu kita ambil dari semua kisah yang ada, termasuk hari ini, adalah hikmah dari kisah kehidupan Nabiullah Musa alaihi salam, yang pada akhirnya akan membentuk menjadi role model bagi kehidupan kita, menjadi kudwah hasanah bagi kehidupan kita. Satu, beberapa di antaranya adalah karakter-karakter bagi diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, umumnya masyarakat Indonesia. Jamaah sekalian, saya minum dulu boleh? Minum dulu ya. Apa ini endorse-nya? Bismillahirrahmanirrahim. (Tuh)
Nabi Musa termasuk seorang nabi yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Memang panjang ya, kisahnya panjang. Nabi Musa diberikan kelebihan dibanding orang lain. Kelebihan ini yang menjadikan dirinya ya, banyak diceritakan dari generasi yang dulu sampai generasi hari ini. Sehingga banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Musa alaihissalam. Jangan sampai bercerita kita ambil kisah dari negara-negara yang lagi tren kan, ambil kisah dari negara-negara yang komunis misalnya. Jangan sampai. Banyak kisah-kisah dari negeri-negeri Islam dan nabi-nabi yang membawa kebenaran. Maka karena kelebihannya ini, kehidupannya menjadi kisah ataupun cerita yang diceritakan oleh generasi dan generasi seterusnya pada akhirnya pada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله. أي موسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ. Sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu dari beberapa manusia, dari sebagian manusia. بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِ, untuk membawa risalahku ya, dan untuk berbicara langsung denganku. Fahudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka khudh, ambillah. Ambillah, berpegang teguhlah terhadap apa yang sudah aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, semoga hal itu jadi sebab engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kisahnya panjang. Maka kalau kita menilik kepada kisah perjuangan Nabiullah Musa alaihissalam dalam menegakkan Allah, mulai dari kecil ia dilahirkan ketika pada zaman seorang raja yang zalim, seorang pemimpin yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Bahkan ketika ia lahir sedang turun undang-undang. Undang-undang sedang diberlakukan, undang-undang tentang larangan ataupun tentang pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Lahirnya saja sudah terjerat hukum ketika dilahirkan. Menarik ini. Kita tahu bahwa dengan bimbingan Allah, tanpa bimbingan Allah, maka ibunda Nabi Musa alaihissalam tentunya memiliki rasa takut sebagaimana manusia-manusia yang lainnya, sebagaimana ibu-ibu yang lainnya. Karena dibimbing oleh Allah, akhirnya Musa dengan rela dan sedih hati
bukan dibuang ya bahasanya. Ya. Dialirkan ataupun dilemparkan, apa bahasanya yang tepat? Ya. Dihanyutkan. Sedih enggak itu? Ibu yang mengandung melahirkan dihanyutkan. Kalau bukan tanpa bimbingan Allah. Dan pada akhirnya kuasa Allah, Nabi Musa ya, selamat. Bayangkan coba kalau kita sekarang hari ini orang tua yang mengandung melahirkan menghanyutkan anaknya ke sungai, selamat enggak tuh kira-kira? Ya, ya Allah ya Rabb, bisa ngebayangin itu, bisa kasus itu ditemukan ya, bayi mengapung di Kali Angke. Bayangin coba tuh, bagaimana kalau bukan bimbingan Allah, petunjuk Allah, ya kan? Ah ya Allah Ustaz, saya mau niru kisah Musa, anaknya dihanyutkan. Nah, itu mah, ya, emang kita Musa ya, ya, dihanyutkan dan qadarullah sampai tuh bayi, ya, nyampe tuh Musa kecil, Musa bayi ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah, ditemukan. Qadarullah ya, petunjuk Allah. Dan pada akhirnya ya, Nabi Musa tidak mau menyusu terhadap Asiyah. Asiyah kebingungan, cari sayembara, siapa yang bisa menyusui Musa kecil. Dan qadarullah, Allah tidak mau ataupun Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, yang bisa menyusui Nabi Musa adalah ibunya. Subhanallah ya. Sayembara seantero negeri, ternyata yang bisa menyusui Nabi Musa adalah ibunya sendiri. Maka proses kehidupan Musa kecil dimulai di kalangan istana, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Allah muliakan para nabi sejak kecil. Yusuf kecil di istana, walaupun pertamanya dijual dulu, kalau Nabi Yusuf kan jadi budak dulu. Tapi Musa langsung ya, berada di lingkungan istana. Maka pada akhirnya Musa ya, besar dan dibesarkan di lingkungan istana. Ya. Hidup dan dihidupkan ya, ya, lewat lingkungan istana. Sehingga kalau dia bukan karakter nabi, tentunya ketika dia diajak untuk bermaksiat, ketika diajak untuk berkhianat kepada perintah Allah, itu bisa terjadi pada diri Musa alaihissalam, karena sejak kecil ia dididik di lingkungan istana. Ayol a'izzah wal kurram ar-rahmakumullah. Satu kisah yang menjadi inspirasi bagi kita dari pelajaran karakter Nabi Musa adalah ketika ia ingin melerai perkelahian. Ada dua orang pemuda yang sedang bertikai, berantem. Nabi Musa melihat ada orang yang tertindas sehingga ia menolongnya. Dan akhirnya Nabi Musa memukul
salah satu orang yang lebih kuat saat itu, salah satu orang yang lebih dominan saat itu, salah satu pemuda ataupun salah satu orang yang lebih emosional saat itu, pukulannya itu menyebabkan kematian. Subhanallah. Ya, kalau kita hari ini ada yang seperti itu, memukul tidak sengaja namun mati, ya, tidak sengaja saja mati orang yang kita pukul, ya, berapa tahun penjara yang akan jadi tempat kehidupan kita, ya. Tidak sengaja, Pak, ya. Berdalih tidak sengaja. Banyak, ya, kejadian-kejadian kita di kehidupan kita sehari-hari tidak sengaja membela diri, tapi ia menghilangkan atau merugikan orang lain, terjerat hukum. Nabi Musa begitu sangat sedih, sangat berdosa sekali. Walaupun ia awalnya ingin menolong orang yang tertindas, ya, maka karakter yang pertama dari proses kisah Nabi Musa adalah keberpihakan pada orang yang tertindas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Ketika Musa masuk ke suatu kota, didapatinya dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi, seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkannya yang orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjuknya, memukulnya, dan matilah musuhnya. Musa berkata, "Hadza min amali syaitan." Ya Allah, ya Rabb, apa yang sudah saya lakukan? Saya memukul, meninju itu perbuatan setan, menyebabkan musuh mati. Ya. Sedih sekali Nabi Musa, menyesal dan sangat menyesal atas perbuatannya. Walaupun sekali lagi ini adalah karakter ia berpihak pada orang tertindas, ya, kita ambil pelajaran. Tentunya, ya, jangan sampai kita semena-mena ataupun tidak berbuat sesuai aturan hukum yang ada, yang berlaku di negeri kita. Jangan-jangan kita niatnya mau menolong orang yang tertindas,
tapi pada kenyataannya kita dibalikan faktanya, dicibir kita oleh netizen sehingga viral dan pada akhirnya berbalik keburukan. Beruntung Nabi Musa tidak ada undang-undang saat itu, hanya undang-undang Allah. Coba kalau ada undang-undang, sudah ada undang-undang, membunuh tidak sengaja penjara 15 tahun. Lalu yang kedua, karakter inspirasi dari kisah Musa adalah bertaubat atas kesalahan. Apa yang tadi ia lakukan pada awalnya berpihak kepada orang yang tertindas tadi, tapi endingnya adalah keburukan, maka ia menyesali keburukan itu karena ia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Sedih banget. Sedih banget, ya Allah. Kita ya kalau habis maksiat ya diam-diam kan. Maksiat diam-diam ya. Makanya yang lebih ibu-ibu itu lebih senang kepada suami, istri itu lebih senang pada suami yang jujur. Ya Bu. Senang ya Bu kalau suaminya jujur ya. Senang banget jujur. Tapi suami paling susah untuk jujur pada istri. Ya. Maka diam-diam dia nikah lagi. Diam-diam dia nikah lagi. Maka istri harus pandai-pandai merawat suami, Bu. Ya. Sedih Nabi Musa. Atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Bu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ibu lebih banyak minta maaf sama suami atau suami, Ibu? Suami. Sama-sama ya, minta maaf ya. Iya. Ya. Tapi hari ini kalau kita amati, orang ketika berbuat salah ingin kesalahannya seakan-akan benar. Sekali lagi saya katakan, jangan mentang-mentang suami, ya mentang-mentang ya. Jangan bahwa ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, ya. Laki-laki pemimpin terhadap perempuan, dia berbuat sebagaimana terhadap perempuan. Jangan. Salah mentafsirkan ayat ini. Jadi kekuatannya buat kekuasaan. Kekuasaannya untuk mendominasi, dominan. Kasihan istri. Kasihan. Sehingga ia benar selalu. Apapun yang dilakukan oleh kita, walaupun itu salah, benar. Kalaupun benar-benar salah, ia mencari alasan untuk pembenaran terhadap kesalahannya itu. Bukannya beristighfar, ya Allah, faktanya sudah ada. Ya, di WhatsApp sudah dilihat sama istri, ada chatting dengan wanita lain, ya kan? Sudah ada katanya sayang saya, ya sudah ada. Mau berkelit apa lagi? Beristighfar, minta maaf, apa susahnya, papa? Apa susahnya?
Dan sekarang kalau kita berbuat salah, justru senang menceritakan perbuatan salah itu kepada orang lain. Contoh para nabi, kalau ia berbuat salah bukan ke siapa-siapa. Ilahi nas tulil firdausi ahna Ilahi lastu lil firdaus si ahla. Ya Allah, aku tidak berhak, aku tidak pantas untuk masuk surga firdaus. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku juga tidak mampu kalau aku harus terjun meluncur ke dalam nerakamu. Ya. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosa kami laksana buih lautan. Ya. Tak terhitung dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan chat main status sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Inna Allah wasi'un ghafur. Itu kan sudah keterangannya. Kalau kita berbuat salah, istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, bukan cari pembenaran untuk membenarkan kesalahannya. Contoh adalah karakter yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Ketika ia berbuat salah, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal 'azza wal karram rahimakumullah. Dua saja dulu dari karakter. Nanti kalau ada jodoh, ada kesempatan kita bertemu lagi dengan karakter-karakter yang lainnya. Yang paling seru sebetulnya adalah ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun, penguasa sekaligus bapak angkatnya. Ya, bagaimana cara Nabi Musa memiliki visi mengislamkan Fir'aun? Untuk menyampaikan visi tauhid kepada Fir'aun, apakah dengan cara kekerasan, padahal tidak ada orang yang lebih keras daripada Fir'aun? Apakah dengan cara dialog? Bukankah Fir'aun memiliki sahabat atau memiliki sekretaris yang paling jago berdialog? Bagaimana Nabi Musa bisa merontokkan, ya, menjatuhkan Nabi Musa dalam dialog itu? Ya, mudah-mudahan bisa bertemu di pembelajaran ataupun di pertemuan berikutnya. Demikian hari ini, pagi hari ini, dua saja karakter yang kita bisa petik dari kisah Nabi Musa adalah pertama, ya, berpihak pada orang yang tertindas, lalu yang kedua, taubat atas kesalahan. Demikian, astaghfirullahi wa lakum wa lafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.